Halo, kembali lagi di channel gue ya, dan kita bermain game PKSD. Oke teman, di video kali ini aku mau bahas tentang secret box ya. Secret box yang dimana teman-teman udah komen di YouTube ya, kalau nggak salah udah agak lama memang. Itu kan ada satu secret box yang berada di belakang rumah wortel atau di rumah pasca ya kan, atau rumah kelinci ya kan. Nah di sini di update kedua kan rumahnya berubah tuh menjadi rumah pabrik coklat kan. Nah jadi secret boxnya nggak ada. Nah di sini aku akan coba cari kasih tahu ya, mungkin teman-teman yang baru main ya dan kaget melihat videoku mencari secret box di belakang rumah wortel tapi sekarang sudah menjadi rumah pabrik coklat. Nah tenang aja teman-teman ya, di sini aku akan kasih tahu caranya untuk mengambilnya. Cuman untuk mengambil satu secret box ini ada beberapa syarat yang teman-teman harus punya ya. Yang pertama, kalian harus punya pesawat dulu ya, bebas pesawat jenis apapun, mau pesawat admin, mau helikopter atau apapun ya, bebas. Nah misalnya kalau nggak punya gimana bang? Nah teman-teman mau nggak mau harus beli dulu ya. Beli pesawatnya di mana bang? Di bagian toko, ada kok di sini ya. Nah yang harganya tuh 180 gems. Nah yang mana nih? Nah ini pesawat ringan ya, mau nggak mau gitu ya, buat teman-teman yang pengen ngambil satu secret boxnya ya. Oke, nah kalau misalnya kalian mau ambil secret boxnya ya, kalian harus beli ini dulu nih ya. Nah beli ini, kalian beli 160 games ya kan. Nah terus kalau sudah ya, kalian langsung pergi ke sini nih, kalian pergi ke bagian, sebentar aku pakai pesawatnya dulu ya. Nah di sini aku pergi ke bagian ini, teman-teman tinggal ikutin ya, ke dalam sini nih. Nah ke dalam sini ya, head. Nah nih di sini sini, nah di bawah sini. Oke ya, nah di bawah sini. Nah teman-teman tuh lalu hubah badan kalian tuh menjadi kecil ya. Terus kalian harus punya badan kecil karena memang agak ribet ini ya. Jadi ya mau gimana lagi. Nah kayak gini. Oke, kalian ubah badan kalian menjadi kecil ya. Nah terus kalau sudah kayak gini, kalian ubah badan kalian menjadi besar lagi. Nah kalian ubah badan kalian menjadi besar kembali ya. Nah kayak gini. Nah ini kan tembus nih kan. Nah setelah tembus, sebentar aku mau ganti kostum lagi. Aku mau lepas ini, aku mau pakai ini lepas dulu, aku mau pakai topi kelinci ya namanya, yang dapat dari event pass. Nah kayak gini nih ya. Nah setelah kayak gini, nah teman-teman langsung pakai pesawat kalian ya, kalian pakai pesawat kalian. Nah kayak gini ya. Nah kayak gini kalau pakai pesawat kalian ya. Nah terus cari rumah Hello Kitty yang pabrik coklat tadi. Nah ini ya, kalian cari rumah pabriknya di mana ya, rumah, ah itu dia. Nah itu rumah pabriknya ya, tuh kelihatan gak secret boxnya? Kelihatan ya, tuh ya, tuh kelihatan ya secret boxnya. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh ya kan. Nah kalian ke atas aja kayak gini nih. Nah ke atas ya, sampai menuju ke belak ke bawah rumahnya itu. Nah terus kalian biar nggak ribet ya, tinggal klik ini kayak apa ya, ke atas ya, ke atas aja pencet. Nah, oh apa ah, keluar. Aduh keluar. Jangan sampai keluar ya teman-teman. Kalau keluar ya batal, cancel ya. Nah kalian bisa lakukan dengan cara yang sama kayak tadi ya. Sebenarnya ada cara yang kedua, yaitu cara dimana kalian pakai panah ya, tapi kalian harus pakai panah. Nah buat teman-teman yang baru main mungkin pakai panah kalian sulit karena panah nggak dijual nih pada saat ini ya kan. Nah kalau sekarang pesawat lagi dijual, jadi bisa ngikutin, tapi yaitu harus dibeli sama badan bayinya ya. Nah ini kita rubah lagi teman-teman ya, sebentar ya. Aku pakai profilnya sebentar, aku simpan dulu pakaiannya ya, ku ganti yang ini aja. Nah oke okay. Nah jadi kita ulangi lagi ya caranya ya. Kita ulangi lagi di sini teman-teman, tinggal ganti badannya menjadi bayi. Nah kalian harus modal badan bayi nih, kalau bagi yang belum punya ya. Nah jadi badan bayi, geser ke sini, terus ubah badan kalian menjadi normal kembali. Oke setelah sudah masuk ke dalam sini ya, terus pakai pesawat yang kalian baru beli atau pesawat yang sudah kalian punya. Nah terus baru deh kalian pergi menuju ke tempat pabrik coklat Hello Kitty-nya ya teman-teman ya. Nah ini kayak gini tuh kelihatan ya. Nah jadi kalian tinggal gaskan aja tuh, tuh ya. Ini enggak tahu nih bisa atau enggak ya ke atasnya ya teman-teman ya. Memang agak-agak sulit sih, tapi kalian bisa ngepaskan aja di sini ya. Nah kalian bisa ngepaskan di sini, kira-kira pas enggak? Kalau merasa sudah pas ya udah kalian tinggal mencet ke atas saja ya. Atas, aduh enggak dapat dong ya, keluar lagi. Ya pokoknya kayak gitu ya teman-teman ya caranya. Mungkin ada yang bilang, lo bang kok agak ribet bang caranya. Ya iya mau gimana lagi, ini kan buat teman-teman yang mungkin waktu itu nggak sempat ngambil kan, nggak sempat ngambil secret boxnya, atau mungkin kemarin itu ada yang pensi main PKXD terus tiba-tiba main lagi di event ini karena ada hadiah gratis dari baju Hello Kitty. Nah kayak gitu. Nah, jadi
ya mau gimana lagi, emang agak sulit ya. Karena kotak secret box itu ada di dalam sini. Nah, jadi teman-teman tinggal ini aja, ngepaskan biar bagaimana caranya bisa ngambil ya. Terus cara yang kedua yang gue bilang tadi itu pakai panah. Nah, cuman panah itu nggak dijual gitu loh. Kalau misalnya ada dijual bisa kutunjukin caranya ya. Nah, kayak gini. Ini kalian jadi bayi ya, jadi bayi. Coba ya, aku mau coba ambil ya supaya bisa ya teman-teman ya. Oke, okay, nah ini kayak gini. Terus ubah lagi badan kalian menjadi normal. Oke, okay, sudah ya. Baru teman-teman pakai pesawat. Nah, kalau sudah kalian lewat dari sini aja deh. Nah, lewat dari sini ya. Semoga bisa nih. Oh, nggak bisa dong lewat sini. Ya, aku kira bisa, ternyata nggak bisa ya lewat sini ya. Coba tembus nggak? Oh, tembus nggak? Tembus. Oh, nggak teman-teman. Ya, memang harus dari dalam sana ya ternyata ya. Ya, kita ulang lagi deh caranya. Kita ulang lagi ya. Pokoknya nanti teman-teman lakuin sampai bisa lah ya, sampai bisa nanti kalian dapat secret boxnya. Buat teman-teman yang pengincar secret box ya, mau nggak mau harus kalian ambil ya. Oke, okay. Nah ini kayak gini, terus kita klik kayak gini. Nah ini ya udah ya, baru kita pakai pesawat. Oke, okay. Langsung kita go. Nah itu ya, jadi kelihatan tuh secret boxnya tuh di dalam rumah itu juga gitu loh ya teman-teman ya. Tuh ya kan. Jadi teman-teman harus yang kalau kalian suka ya secret boxnya ambil, kalau kalian nggak suka ya nggak usah kan gitu ya. Nah ini nih, aduh bisa nggak ya? Aduh bisa nih teman-teman, bisa nih. Aku mau ambil nih secret box. Nah ini aku udah ambil ya teman-teman ya. Tuh aku udah deket nih secret box. Kalian tinggal ke atas gini aja ambil ya. Nah kayak gini nih. Hihi, aku udah di dalam rumah Hello Kitty ya teman-teman ya. Tuh. Nah jadi kita tinggal ambil secret boxnya, nggak kelihatan nih. Dalam. Nah ini ya. Nih, langsung kita ambil teman-teman ya. Langsung kita ambil, let's go. Ini secret box-nya. Bisa nggak? Aduh, kok susah ya. Nah, ini kayak gini nih. Nah ya. Nah, dapat. Ya kan? Tuh, dapat kan? Nah, udah, tuh. Nah, untuk sisanya, untuk secret box yang lainnya itu masih sama aja ya, teman-teman bisa ambil di atau cek di videoku, nanti kan aku taruh linknya ya di pojok kanan atas itu teman-teman nanti bisa lihat ya. Di situ ya lokasinya sama aja gitu loh, sama aja nggak ada perubahan kecuali yang rumah ini aja yang berubah ya. Sebenarnya ya itu tadi, mau kalau mau keulang itu sebenarnya ada cara lagi yang lebih murah ya, kalau misalnya kalian nggak mau beli pesawat, yaitu pakai panah. Nah ini kalian syaratnya harus punya panah nih. Kalau misalnya kalian nggak punya panah ya nggak bisa juga ya, tapi mending ya nggak apa-apa lah, itu kalian kalau belum punya pesawat ya beli pesawat kayak gitu ya. Oke teman, jadi itu ya lokasi secret boxnya buat teman-teman yang nanya di mana secret box pengganti rumah wortel atau rumah kelinci atau rumah paskah. Nah di situ, di dalam rumah pabrik coklat ini. Tapi caranya pakai book, pakai pesawat tadi kalau aku. Terus ada lagi cara kedua ya, pakai panah. Nah itu panah tuh agak ribet lagi tuh, kalian harus punya panah, harus punya emot yang duduk di sini ya, harus ada emot duduk. Nah udah kayak gitu ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.